Akidah terang dan jelas, ha? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut sebagai pegangan ikutan kepada akidah Salafus Soleh. Pegangan ini sebagaimana yang kita sebut tadi sampai kepada Rasulullah. Tak sebagaimana akidah falsafah ataupun ilmu kalam. Sebagai contoh, sampai ke kepada Rasulullah tentang pegangan Allah Subhanahu Wa Taala tak bertempat. Pegangan ini sampai Rasulullah. Rasulullah pernah ada hadis ke Rasulullah kata Allah Ta'ala tak bertempat. Dalam Quran, memang confirm tak ada. Yang Nabi pegang, yang para sahabat pegang, sampai tak? Akidah ilmu kalam ni Allah Ta'ala tak bertempat ni saya duk cari dalil puluh tahun. Sampai sekarang sampai ke hari ni tak jumpa. Duk muzakarah, duk tanya orang yang kuat syairah. Akidah kalam, mana dalil Quran hadis kata Allah Ta'ala tak bertempat? Dia mau buat Allah Ta'ala ni komain sangat. Dia mau buat Allah Ta'ala ni komain. Lalu mereka baca ayat Quran, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam. Memanglah, semua kita berpegang macam tu. Kaya tidak berhajat, dia kata. Ha, Allah Ta'ala duduk di atas bendahara pun bukan berhajat. Allah Ta'ala berhajat ke? Jadi macam mana nak jawab syubhah ahli kalam ni? Kita boleh tanya balik, Allahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Ha, dia kata jadi kena masa. Kenapa tak kata kun fayakun jadi semua langit bumi? Oh, dah Allah Ta'ala menjadikan manusia pada langit dan bumi dalam 6 masa, adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Allah Ta'ala nak menghukumkan manusia yang berdosa termasuk orang kafir fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa nak hukum hari kiamat? Adakah perlu kepada masa kiamat baru Allah Ta'ala boleh masuk orang dalam neraka? Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh baginya surga firdaus tempat kediaman mereka. Kenapa nak tunggu masa kiamat baru bagi syurga imbuhan, bagi hadiah balasan syurga kepada orang beriman? Kenapa tak bagi syurga dalam dunia? Kenapa tunggu masa? Ha, perlukan, adakah Allah Ta'ala perlukan masa? Adakah tunggu masa akhirat baru dapat syurga? Ataupun orang kafir dibalas dengan neraka? Kenapa? Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Kalau duk berlawan nak pakai akal macam tu, kita pun boleh pakai logik. Kalau kata Allah Ta'ala taharah, Allah Ta'ala berhajat. Siapa kata Allah Ta'ala berhajat? Siapa pun tak kata. Ha, kalau dah kata, sebab apa kata juga? Sebab itu disebut oleh Allah. Disebut oleh Nabi. Banyaklah dalil-dalil yang kita baca. Kita nak cepat je. Dalil-dalil kata Allah Ta'ala taharah ni cukup banyak. Kalau dah, selain daripada Quran, daripada hadis, kata-kata ulama hari tu kita cerita berpuluh kita. Di antaranya apa dia? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali, dia diiktiraf oleh semua golongan, sama ada Salafi ataupun Asy'ariyah, dia seorang wali. Dia berkata Allah Ta'ala taharah, tidak ada mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit, Taurat, Injil, Zabur, Quran, semua Allah Ta'ala taharah. Tidak ada mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah, semua mengatakan Allah Ta'ala taharah. Disebut di dalam kitab Ghuniyah fi Talibil Haq wa Din, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa saya petik nama dia? Sebab dia wali, diiktiraf oleh semua orang. Okey, kembali kepada soalan tadi. Akidah yang Allah Ta'ala tak bertempat ni ada dalil dalam Quran tak? Ha? Ada dalam live ni jawab tak ni? Adik. Kadang-kadang dia mati, dia kita ngajar, dia kacau daun di bawah tu. Buat amal ke dalil Quran dia? Kalau kata benda ni sanad sampai kepada Rasulullah. Tak ada. Kalau ada, kita pun nak pegang. Kalau ada, kita pun nak ikut. Tak usah cari ya, sampai kiamat pun tak akan jumpa. Ha, jadi yang tak bertempat ni berdasarkan kepada andaian, kepada akal. Kalau kata tempat, makhluk memerlukan tempat, memerlukan arah, memerlukan ruang. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan arah, tidak perlukan tempat, tidak perlukan ruang. Ataupun dipanggil tahayyus. Jadi adakah bila dikatakan atas, Allah Ta'ala perlukan perkara-perkara yang disebutkan tadi? Tak perlu.
Sebab tu disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Golongan yang nak memukhalafahkan Allah tak berdasarkan kepada dalil. Memukhalafahkan apa maksud? Nak mengatakan Allah tu tak sama. Tak sama itu berdasarkan kepada andaian mereka. Tak sama, tak sama berdasarkan kepada logik. Bukan tak sama itu sebagaimana tak sama dalam Quran, tak sama dalam hadis. Ha, itu lebihnya keistimewaan akidah salaf dan perbezaan akidah salaf dengan akidah-akidah yang lain.